Halo teman-teman, selamat pagi. Saat ini aku ada di perlintasan stasiun Surabaya Kota. Yang ada banyak jalur nih, ada 4 jalur di bawah dan 1 jalur di atas. 4 jalur di bawah ini terpisah menjadi 2. 3 jalur ini ke arah stasiun Surabaya Kota dan 1 jalur paling sana ke arah atas, ke arah Surabaya Pasar Turi ataupun Kalimas, dan jalur yang paling atas itu dari Sidotopo langsung ke Kalimas. Jadi ke arah sana itu Sidotopo, kalau yang bawah ini ke arah stasiun Surabaya Gubeng. Sebenarnya bisa ke Sidotopo, cuma biasanya lewat bawah ini ya dari arah Surabaya Kota atau dari arah stasiun ini. Nah, terlihat banyak kereta api yang parkir di sini. Jadi ini habis hujan, teman-teman. Di video sebelumnya aku hunting kereta api di stasiun, bukan di stasiun sih, di area Pasar Dupak. Itu hujan terus di sana. Terus nggak lama hujannya reda dan aku langsung pindah ke sini. Dan pas banget nih, ada banyak kereta nih yang lagi parkir. Ini ada 3 nih. Yang kiri, CC06 kiri, ini sepertinya rangkaian dinas Argo Wilis yang akan diberangkatkan menuju stasiun Surabaya Gubeng, berlanjut menuju ke stasiun Bandung. Kalau yang tengah ini kurang paham ini, kayaknya lokomotifnya aja deh. Atau ada rangkaian, kurang tahu. Kalau yang kanan, CC06 yang kanan, ini sepertinya kereta api komuter Supas dari Surabaya Kota ke Pasuruan. Jajaran gini ya, mantep. Kalau yang ini rangkaian-rangkaian cadangan. Sebelahnya lagi yang ada kereta warna biru atau kereta compartment switch, itu rangkaian kereta api Argo Semeru rute Surabaya Gubeng Jakarta Gambir via selatan. Jadi stasiun Surabaya Kota ini memang diperuntukkan untuk parkir rangkaian ya. Untuk keberangkatan kereta api hanya kereta api lokal aja yang dari sini. Untuk kereta api jarak jauh hanya simpan rangkaian aja atau tempat parkirnya. Seperti inilah. Oke, mari kita tunggu aktivitas kereta api di stasiun Surabaya Kota. Nah, ini perlintasan menutup. Apakah kereta yang ada di stasiun ini akan ada yang berangkat atau kereta datang dari arah sana? Mari kita tunggu ya. Kita coba cek keretanya dari arah mana. Oh, dari arah sana nih, kereta apa ya? Ekonomi. Tumapel kayaknya ya, dari Malang tujuan Surabaya Kota ini. Kereta api lokal. Oke, itu Tumapel dari Malang masuk stasiun Surabaya Kota. Wih, jadi makin rame ya stasiunnya. Rangkaian komuter Supas sudah mundur ke belakang untuk persiapan keberangkatan. Kurang lebih 7 menit lagi. Entah 7 menit lagi atau 2 menit lagi ya. Lupa, berangkatnya 7.35 atau 7.30. Oke, mari kita tunggu aktivitas selanjutnya di stasiun Surabaya Kota. Oke, ini jam 7.31. Persiapan kereta api komuter lain Supas lewat sini atau berangkat dari stasiun Surabaya Kota, berarti benar ini 7.30 berangkatnya. Tadi baru dilansir itu sekitar 3 menitan kalau nggak salah sebelum jadwalnya berangkat. Mari kita tunggu komuter lain Supas lewat jalur paling kanan. Ternyata yang tengah ini lokomotifnya aja, teman-teman. Dan kemungkinan ini lokomotifnya kereta api penataran yang menggunakan rangkaian kereta api Tumapel tadi. Jadi lokomotifnya diganti sama yang ini. Nah, ini dia komuter lain Supas.
Motorland Supas tujuan Pasuruan. Ini salah satu kereta yang cukup mewah lah bisa dibilang, kereta lokal tapi ekonominya pakai ekonomi 80 tempat duduk, yang dimana ekonomi lokal pada umumnya kan pakai 106 tempat duduk ya, cuma ini aja yang pakai 80 tempat duduk. Terus ditambah lokomotifnya harus pakai lokomotif CC006 untuk saat-saat ini ya, karena di stasiun ujungnya atau stasiun terakhirnya kereta api ini nggak ada turntable untuk membalik lokomotif, semisal lokomotifnya single cabin kayak gini nih. Sebelumnya lokomotif dinasnya ya kayak gini, kalau enggak ya CC003 dan sejenisnya. Tapi karena ada peraturan baru enggak boleh ujung panjang atau kebalik, jadi diharuskan pakai lokomotif CC006 untuk kereta api komuter lain Supas. Ya, kita tunggu kereta api selanjutnya ya, atau aktivitas selanjutnya. Ini perlintasan nutup lagi. Dan itu lokomotifnya penataran sudah disambungkan ke rangkaian ya. Jadi rangkaian tumapel tadi dilangsir mundur ke lokomotif ini. Dan ini nggak tahu yang lewat apa. Mari kita tunggu nih. Pokoknya dari sana nih, petugasnya ngecek atau ngelihat ke sana. Nah, lokomotif. Ternyata lokomotif aja nih. Sepertinya lokomotif dinas kereta api Argo Semeru ya. Ditempelkan ke rangkaian yang ada gerbong birunya tadi. Nah ya bener, belok. Oke, ini lokomotifnya siap ditempel ke rangkaian Argo Semeru. Dan ini sudah ada aktivitas selanjutnya nih. Dan lagi-lagi jejer. Ada lokomotif, teman-teman. Sepertinya bakal lewat jalur ini nih. Nah, ambil dari sini aja. Ambil jalur yang paling kanan. Soalnya ini pulang depo. Lokomotif bekas dinasan kereta api Tumapel pulang ke depo Sidotopo untuk istirahat ya, untuk dinasan selanjutnya. Mari kita tunggu aktivitas selanjutnya. Oke, ini rangkaian Argo Wilis berangkat dari stasiun Surabaya Kota menuju stasiun Surabaya Gubeng.
Argo Wilis sudah berangkat ke arah stasiun Surabaya Gubeng hingga tujuan akhirnya stasiun Bandung. Bawa panoramik ya, jadi ciri khas Argo Wilis ataupun Turangga itu bawa panoramik. Kalau Argo Wilis pas siang atau pagi, sedangkan Turangga malam, itu ciri khasnya. Ya, mari kita tunggu aktivitas selanjutnya. Tersisa dua kereta nih yang standby. Ini hujan lagi teman-teman. Waduh. Oke, ini perlintasan nutup lagi. Ini aku neduh di bawah pohon karena gerimisnya lumayan deras. Masih gerimis hitungannya ini, tapi lumayan deras. Ini keretanya kayaknya dari sana nih, entah kereta api apa. Mari kita tunggu ya. Rangkaian Mutiara Selatan disimpan di Surabaya Kota setelah berdinas dari arah Bandung. Oke, kita tunggu aktivitas selanjutnya. Kayaknya mau ngiup di warung dulu deh di sekitar sini ya, karena hujannya lumayan nih, deres tambah deres. Oke, ini perlintasan nutup. Sepertinya kereta api Doho teman-teman dari Surabaya Kota ini tujuan Blitar via Kertosono. Oke teman-teman, rasanya tadi kereta api Doho berangkat sebagai video penutup ya, karena ini hujannya tambah deres, jadi nggak bisa ngabadiin Argo Semeru ataupun kereta api lainnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita sudah dapat banyak kereta tadi. Melihat aktivitas di stasiun Surabaya Kota ini, aku mau cari Indomaret karena di sini warungnya penuh buat neduh orang duluan tadi. Ya, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Mohon maaf karena videonya terbatas sekali karena cuaca nih teman-teman.